Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, serta pemanfaatan dan penjualan bahan galian berupa mineral, batu bara, panas bumi, dan migas. Indonesia merupakan salah satu daerah penghasil tambang terbesar di dunia. Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara. Di sini, kami mengangkat topik terkait dampak yang ditimbulkan oleh penambangan emas tradisional yang berlokasikan di Desa Salido Kete, Pesisir Selatan. Secara geologi, daerah ini ditempati oleh bebatuan andesit, di mana batuan andesit atau disebut juga dengan lava stone merupakan batuan beku yang tersusun atas mineral yang halus atau fine granite, serta memiliki kandungan silika yang lebih tinggi dari batuan basal. Karena kekayaan yang dimilikinya, daerah ini cocok untuk dijadikan sebagai lokasi tambang. Dan sudah pasti bahwasanya mayoritas masyarakat di sini menyandang sebagai buruh tambang, baik itu tradisional maupun PT. Selain memberikan keuntungan yang berlipat bagi para penambang tersebut, ada banyak hal dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh penambangan itu sendiri. Yang pertama, membuat lingkungan sekitar menjadi kumuh. Hal ini disebabkan oleh pembuangan hasil limbah menuju pemukiman warga yang menyebabkan terjadinya genangan air, sehingga menjadikan tanah tersebut atau tempat tersebut menjadi kumuh dan kurang layak untuk ditempati. Dua, karena pada saat pemisahan emas itu menggunakan zat kimia yakni merkuri, sehingga limbah yang ditampung oleh tanah tersebut akan menjadikan kawasan tanah tersebut menjadi kurang baik atau tercemar. Yang ketiga, karena tanah tersebut sudah tercemar, sehingga menjadikan daerah tersebut kesulitan memperoleh air bersih. Bahan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas digunakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah digunakan pada saat proses pemisahan emas dari material lainnya. Pada saat ini, material tanah yang telah terkontaminasi merkuri, apabila dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan pencemaran merkuri. Pada tahap kedua, merkuri digunakan dalam proses pemurnian emas. Dalam proses pemurnian emas dengan proses pemanasan, apabila wadah yang digunakan merupakan wadah terbuka, maka uap merkuri dapat menguap ke atmosfer. Pada saat hujan turun, kemungkinan air hujan terkontaminasi merkuri akan sulit dihindari. Merkuri dapat berada dalam tiga bentuk, yaitu metal atau logam, senyawa-senyawa anorganik, dan senyawa organik. Merkuri dan turunannya sangat beracun, sehingga kehadirannya di lingkungan perairan dapat sangat merugikan. Pengaruh pencemaran merkuri terhadap ekologi bersifat jangka panjang, yaitu meliputi kerusakan struktur komunitas, gen, jaringan makanan, tingkah laku, dan fisiologi hewan air. Di lingkungan, merkuri ini yang terdapat dalam limbah di perairan umum diubah oleh aktivitas mikroorganisme menjadi komponen metil merkuri atau senyawa organik oleh mikroorganisme. Merkuri sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Manusia dapat terpapar oleh merkuri melalui proses penghirupan uap merkuri secara langsung maupun melalui proses rantai makanan jika memakan asupan seperti ikan dan biota perairan yang sudah tercemar merkuri. Paparan merkuri dalam tubuh manusia dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius, meskipun hanya dalam konsentrasi yang rendah. Keracunan oleh merkuri non-organik dapat mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal dan hati. Merkuri organik dari jenis metil merkuri dapat memasuki plasenta dan merusak janin pada wanita hamil, sehingga menyebabkan cacat bawaan,
kerusakan DNA dan kromosom, serta mengganggu darah ke otak dan menyebabkan kerusakan otak. Termasuk sebagai 3 logam berat paling berbahaya dan 10 bahan kimia paling beracun ke dalam tubuh manusia, namun nyatanya masih ada yang menggunakan merkuri tanpa prosedur yang baik, bahkan dibuang ke lingkungan tanpa melalui proses pemurnian terlebih dahulu. Salah satunya adalah proses penambangan emas secara tradisional. Di Indonesia, merkuri masih banyak digunakan para penambang emas tradisional, yaitu penambang emas dalam skala kecil. Para penambang emas tradisional menggunakan merkuri untuk menangkap dan memisahkan butir-butir emas dari butir-butir batuan hingga proses pemurniannya. Endapan merkuri ini disaring menggunakan kain untuk mendapatkan sisa emas. Endapan yang tersaring kemudian diremas-remas dengan tangan. Air sisa-sisa penambangan yang mengandung merkuri dibiarkan mengalir ke sungai dan pada akhirnya akan bermuara di laut. Meskipun penggunaannya ini bersifat ilegal, namun aktivitas penambangan emas secara tradisional semakin marak di Indonesia. Alasan ekonomi, kurangnya fasilitas yang memadai, dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang dampak merkuri menyebabkan tindakan melepas merkuri ke perairan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Pada saat melakukan pengolahan emas, sebaiknya para penambang menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, dan lain-lain agar tidak terpapar merkuri. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat yaitu sebaiknya mencuci ikan dan sayur yang akan dikonsumsi, dicuci menggunakan asam cuka, kemudian tidak mengizinkan tanah atau sawahnya dijadikan tempat pengolahan emas maupun tempat pembuangan limbah.